Bapa di sorga, terima kasih untuk malam yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Kami boleh datang berhimpun di rumah keluarga yang berduka, untuk bersama-sama kami kembali saling menghibur, saling menguatkan. Sebelum ibadah penghiburan dilaksanakan, keluarga kami di tempat ini, walaupun di tengah duka, tetap Engkau berkati sehingga ada makanan dan air minum yang tersedia bagi kami. Kami akan menikmati dengan ungkapan syukur ya Bapa. Kiranya melalui makanan dan air minum ini, kami tetap sehat dan kuat untuk mengikuti seluruh rangkaian acara, bahkan ibadah pada malam ini. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada malam ini ke dalam tangan kuasamu. Kiranya berjalan dengan baik, dan di dalamnya keluarga kami yang berduka sungguh merasakan penghiburan yang sejati yang asalnya dari Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa makan. Jadi informasi meja bahwa meja yang ada di jalanan sana makanan umum, dan yang ada di dalam tenda makanan khusus. Ya, disilakan kepada Bapak Ibu untuk melayani diri sendiri. Selamat menikmati.
Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita tenangkan diri kita untuk mempersiapkan diri kita segera memasuki acara ibadah penghiburan pada malam ini, malam kedua Minggu tanggal 30 Juli 2020, dengan beberapa acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sebagaimana sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah. Ketiga, ungkapan hati keluarga. Dan yang keempat, penyampaian majelis gereja. Kelima, penutup. Itulah beberapa acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Acara pertama kita anggap selesai. Kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah. Ibadah akan dipimpin dua hamba Tuhan, liturgis Ibu Penatua Elni Diaken, Ibu Diaken Elni Pali, dan pembawa firman Saudara Linus, mahasiswa KKL Buki Teraja. Kepada kedua hamba Tuhan, kesempatan diberikan. Penghiburan yang dikasih dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi PKJ 163, 1 dan 2. Semua. Selamat sejahtera bagimu juga. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan.
bagai embun menjelang siang, diterpa angin hilang melayang. Demikianlah hidup manusia, semaraknya hanya sementara. Keindahan di dalam dunia hanya untuk sekejap mata. Hai manusia, sadarilah, bertobatlah, jangan bangga dengan harta, kedudukan dan kehormatan, semua dengan sesama. Anungan ki kadang napung matua, apa dolo dia meto mai komita mas sambayan. Kure sumanga pole paraya mati olo mala abi imi opuang, belana tumbaya ya tuma masemi lako kami misa asola misa, mangkakan mianta atamate banua sisola rapu masusa opuang. Kitandai bilangi kumua kamu tu tontong pasaki kan masola nasang opuang. Angkima adin rampo si pakatana lanti atu totemo.
Tote mau puang laki basa si laki nanungan tu kadami. Apa dulu dia meto puang pasak ke kamas solan asang. Anaya te kadami ma adin kinanungan si kirangi. Ondo raka kipogau kan lalu anlo katuangki. Ya mate tu pasambayang ki opuang. Tuki sorong mati kalemi ma ate telansang na puang kipong esu. Puang pela abak sejuru sama maki. Amin. Bacaan kita hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Lukas pasal 2 ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Amin firman Tuhan. Shalom. Sidang perkabungan yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan. Bacaan kita hari ini saya memberi tema Yesus Kristus jaminan hidup kekal. Yesus Kristus jaminan hidup kekal. Ya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan, kita semua yang hadir pada saat ini sudah pernah dan bahkan banyak kali mengikuti ibadah-ibadah di ibadah penghiburan, ibadah kedukaan atau penghiburan. Itu berarti kita sudah banyak mendengarkan khotbah tentang yang berbicara tentang kematian dan kedukaan. Nah, kita sendiri walaupun demikian sampai sekarang kita tetap tidak mengenal dan memahami apa itu kematian. Karena kita sendiri belum pernah mengalami. Atau den mergi kata den mau mangkau mate. Nah, itu sulit. Saya pikir tak siapa leh. Ya. Orang memiliki pemahaman bahkan pengertian yang berbeda-beda tentang kematian itu. Bahkan ada sebagai orang yang sangat hebat mengertikannya, orang yang dapat melakukan menganalisis atau menafsirnya tentang kematian itu. Namun kesiapan orang-orang dalam menghadapi kematian itu, sebab kematian merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai manusia yang penuh dosa ini. Dipurai atau tak dipurai, nangalah diolena sama tu kematian. Terkadang kematian sangat ditakuti oleh manusia. Ya. Bahkan saya sebelum belajar tentang pengakuan iman gereja Toraja, saya sangat takut mati. Tetapi saya setelah belajar tentang pengakuan iman gereja Toraja bahwa anak mati di kinadin percaya laku pun matua tentu selamat. Ada janji yang pasti diberikan kepada kita. Nah, bagaimana dengan kita selaku orang yang percaya, orang yang
Mungkin banyak orang takut mati. Dan melalui pembacaan kita tadi berbicara tentang seorang yang bernama Simeon yang tinggal hidup di Yerusalem. Sebagaimana kita pembacaan kita saat ini, ketika Simeon yang tinggal di hidup di Yerusalem pada saat itu, ia adalah seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Jelas dalam bacaan kita tadi, menantikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus ada di antaranya, karena Roh Kudus mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Kristus. Jelas dalam bacaan kita bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, berdasarkan kata lain, ia tidak akan mau mati sebelum melihat Mesias. Artinya ia tidak mau mati sebelum bertemu tentang jalan keselamatan itu. Ya, jalan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Simeon tidak mau mati di luar Yesus Kristus, karena yang dinantikan. Tentu sikap orang-orang seperti ini, seperti Simeon dalam bacaan kita ini, adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Ketika Yesus genap berusia 8 hari. Nah, Simeon yang ada di dalam bait Allah itu menyambut anak itu dan menantang dia sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera." Artinya di sini Simeon sudah sangat lega ketika sudah melihat juru selamat itu. "Kamu yang telah engkau sediakan di hadapanku segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, yang menjadi kemuliaan bagi umatmu, yaitu umat Israel." Sidang perkabungan yang sama-sama dikasih, yang sudah lama itu dinantikan, merupakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa dialami oleh Simeon, dinyatakan oleh Simeon. Artinya bahwa ia telah memperoleh kasih karunia dari Tuhan, yaitu keselamatan abadi di dalam Yesus Kristus. "Ya terang, sebab mataku melihat keselamatan yang daripadamu." Itu jelas di dalam ayat yang ke-29. "Saya sudah melihat secara nyata. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri." Itu yang disaksikan oleh Simeon dalam bacaan kita. Karena sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan kepada Simeon, yaitu keselamatan, sudah ada pada Simeon. Begitupun kita sebagai orang yang percaya. Ya, mungkin kita banyak berpikir bahwa mataku namate sama ya teme anak-anak tepa selesai masikola minda melandakara nikande ya ya teme muanena batu wainena tulanata. Tetapi janji yang sudah diberikan kepada kita melalui firman saat ini bahwa keselamatan sudah ada pada kita. Jadi tidak, karena itu sebagai orang yang percaya dan hidup dalam Yesus Kristus, dan kita tidak usah takut dan khawatir untuk menghadapi kematian itu. Sebaliknya kita berkata, "Biarkanlah hambamu ini pergi, sebab aku telah memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus." Ya, sudah memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, selanjutnya bagi kita semua secara khusus, keluarga di tengah dilanda duka saat ini, kematian orang yang kita kasihi atau orang tua kita yang saat ini yang telah dipanggil oleh Tuhan, Bapak Paulus Ampang. Tentu kita sebagai anak cucu atau keluarga, bahkan masyarakat di tempat ini, mengelak. Itu berarti bahwa
Ketika kita berada di tengah dunia kita, Tuhan itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu di tengah menghibur dan memberikan kita pengharapan kepada seluruh, kepada keluarga yang berduka dan semua yang hadir saat ini, kita yakin dan percaya di dalam Kristus bahwa di balik kematian ada hidup yang kekal. Terpujilah Kristus, Roh Kudus memampukan kita. Amin. Kita akan meletakkan persembahan kita lewat pundikasi yang akan dijalankan. Sambil pundikasi dijalankan, kita menyanyi dari NKB 162 ayat 1 dan 3. Setelah itu berturut-turut disilakan paduan suara jemaat Seriti, yang kedua PKBGT jemaat Seriti, dan yang ketiga solo kelompok Eling. PKB NKB 162 ayat 1 dan 3, meskipun di dalam lembah. Terima kasih.
pasrahkan padamu Tuhan segala beban hidupku. Ku berseru padamu Tuhan di hadiratmu. Rangkul aku dalam kasihmu
Saya dalam masa pensiun untuk mengisi masa-masa senggang di hari-hari hidup saya, biasa saya belajar untuk membuat lagu, dan sudah ada beberapa lagu yang saya buat. Salah satunya yang saya akan persembahkan malam hari ini sebagai sebuah pujian kepada Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi keagungan nama Tuhan sendiri. Lendu pae lona kabur.
Kami bersyukur di malam hari ini Tuhan senantiasa memberkati kami sehingga kami boleh beribadah saling menguatkan satu dengan yang lain di pelataran duka ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca serta renungkan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami, terlebih menjadi penguatan bagi saudara-saudari kami yang berduka dalam rumah ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, pun persembahan yang telah kami berikan, kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini layak dipergunakan untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Seriti. Bapa di dalam kerajaan sorga, pun kami bersyukur bersama anak cucu, bersama dengan keluarga, boleh Engkau hantarkan dari tempat mereka masing-masing, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Itu semua boleh terjadi karena pimpinan pemeliharaan Tuhan terus nyata bagi semua keluarga, pun anak cucu. Bapa di dalam kerajaan sorga, pun kami mendukung di dalam doa salah satu anak yang tidak sempat hadir bersama-sama di tempat ini oleh karena berbagai hal yang tidak bisa ditinggalkan, serta memberikan penghiburan baik melalui orang-orang yang berada di sekelilingnya pun orang-orang yang Engkau utus. Bapa di dalam kerajaan sorga, pun kami mendukung di dalam doa ibadah-ibadah selanjutnya yang akan dilaksanakan, baik esok pagi pun pemakaman yang akan direncanakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, agar boleh mengatur dengan baik. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka, agar boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan bersama-sama di dalam kelompok ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, pun kami mendukung seluruh masyarakat yang boleh hadir di tempat ini untuk saling datang berbagi duka bersama keluarga di tempat ini. Berkati di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, biarlah mereka boleh mengerjakan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, malam meliputi kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami, terlebih khusus bersama dengan keluarga di dalam rumah ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, pun setelah usai ibadah kami nanti, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Lanjutkan pemeliharaan-Mu sehingga kami terus dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pun Engkau menguatkan hati setiap umat-Mu yang berduka di tempat ini, pun kepada semua rumpun keluarga, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mendukung di dalam doa pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, terlebih khusus di dalam wilayah ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, memberikan hikmat
sehingga ia boleh memerintah dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga pun kami bersyukur untuk persembahan puji-pujian yang diberikan oleh berbagai dari jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati agar persembahan ini melalui puji-pujian boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang masih memungkinkan untuk bangkit berdiri, saya persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan 3, Ya Tuhan Tiap Jam. Dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita yang boleh kita alami bersama, dan saya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita dalam mengikuti ibadah penghiburan pada malam hari ini. Selamat malam. Thank you.